Oke guys, ketemu lagi di channel gue, Brian Yesaya. Kali ini gue ada di toko Aquarium Nirwana, tepatnya ada di Cinere. Gue kesini gue mau beli pakan ikan mas, dan kemarin gue habis beli ikan palmas yang albino dengan harga itu Rp30.000 dengan ukuran kurang lebih 10 cm. Ini albino berapa, Mas? Berapa albino? 4. Dan toko ini langganan gua. Semua ikan yang gua beli di toko ini, Nirwana Aquarium. Gua udah lama beli di toko ini, dan toko ini juga mempunyai cabang, yaitu ada di Pasar Minggu, kemudian di Cirende dan di Cinere. Di sini kurang lebih hampir semua ikan ada, mau yang jenis predator ataupun ikan guppy ataupun ikan yang kecil-kecil, semuanya ada di sini. Ikan koi pun juga ada, dan semua jenis pompa juga ada, dan akuarium semuanya bisa dipesan sesuai keinginan kita. A few moments later. Dan sekarang ikan masnya udah gua buka, udah gua masukin akuarium. Terus si palmasnya sekarang langsung makan. Tuh dia lagi makan. Ini gue beli palmasnya kurang lebih 10 cm. Ya lepas. Oh masuk sama masuk ke mulut. Oh masuk ke mulut. Iya, tapi masih gerak buntutnya. Buntutnya masih gerak, guys. Ini palmasnya gua beli dengan harga Rp30.000. Gua beli yang albino. Ini ikan-ikan ini ikan masnya buat makan dia semua. Dia udah kenyang. Dan ini sekalian untuk kolamnya gue kasih lihat. Udah 2 bulan gue gak kuras, tapi tetap bening. Udah pada gede-gede. Itu plastiknya itu selalu ditarik-tarik, dimainin sama dia. Patinnya juga udah pada gede-gede banget. Dan di sini ada muka si kecil. Kecil, anak kecil.
Kemarin pompanya satu mati rusak, jadi gue ganti yang biasa. Dan ini yang kumpai. Dia belum makan, sekarang langsung kita kasih makan aja ya. Oke, sekarang langsung kita kasih makan. Kasih share lo. Lagi, kasih lagi. Udah. Masalahnya lah. Ini mau anjurin. Ini gak bisa makan. Enak aja. Untuk ini, ini isinya itu karang jahe, full karang jahe semua. Gua mau coba intip filternya ini kotornya seperti apa ya. Gua nyalain lampunya dulu. Belum terlalu kotor.